Oke, sekarang kita lanjut kembali di pembahasan soal tes wawasan kebangsaan untuk soal nomor 16 ya. Langsung saja kita bahas. Sejalan dengan perubahan politik pemerintah kolonial, Wahidin Sudirohusodo yang sejak tahun 1901 menjadi redaktur majalah Retno Dumilah melalui majalahnya mempropagandakan pentingnya A. kesehatan, B. koperasi, C. pendidikan, D. politik, E. militer. Nah, jadi Wahidin Sudirohusodo melalui majalahnya mempropagandakan tentang pentingnya pendidikan. Ia mempropagandakan tentang pemberian beasiswa bagi pemuda-pemuda yang pandai tetapi tidak mampu. Jadi dia, kita lihat di sini untuk nomor 16 itu adalah menekankan kepada pendidikan. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, kita lanjut soal nomor 17. Pada tanggal 20 Mei 1908 di Stopia, School Church of Leading for Inlandes Artsen oleh pelajar-pelajar di sana didirikan namanya organisasi bernama Budi Utomo yang diketuai oleh A. Wahidin Sudirohusodo, B. Sutomo, C. Suraji, D. Gunawan Mangunkusumo, E. Pangeran Aryo Notodirojo. Jadi tanggal 20 Mei itu adalah pertama ya, organisasi pertama yaitu Budi Utomo ya, dibentuk tanggal 20 Mei ya, ingat, yang dipelopori atau didirikan namanya Sutomo ya, Sutomo. Jadi Sutomo yang ditunjuk sebagai ketua. Tapi kalau diingat bahwasannya ya, mulai dari tahun 1906 Wahidin Sudirohusodo melakukan perjalanan berkeliling Pulau Jawa untuk mempropagandakan cita-citanya tadi di soal nomor 16 ya. Ia yang didampingi oleh Pangeran Aryo Noto di Rojo Putra Pakualam V mula-mula mendekati para priai yang lebih tua dan lebih tinggi, khususnya bupati yang kaya dan berpengaruh. Jadi yang ketuanya dari Budi Utomo itulah namanya Sutomo. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, jadi Sutomo. Oke. Oke, lanjut nomor 18. Ketua Indis Pereniging Najir Datuk Pamuncak menegaskan politik titik-titik sebagai sendi perjuangan rakyat Indonesia. A. Etis, B. Divide et impera, C. solidaritas, D. swadaya, E. non kooperasi. Jadi jawabannya adalah non kooperasi. Jadi ketua Indis Pereniging Najir Datuk menegaskan politik non kooperasi sebagai sendi perjuangan rakyat Indonesia. Jadi jawabannya adalah E ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 18. Oke, nomor 19 ya. Perkembangan Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi politik terutama merupakan hasil usaha dari A. Sutomo, B. Iwa Kusuma Sumantri, C. Najir Datuk Pamuncak, D. Muhammad Hatta, E. Sukirman Wirjo Sanjoyo. Jadi yang benar di sini adalah ini adalah usaha perhimpunan perkembangan Perhimpunan Indonesia itu merupakan hasil usaha dari Muhammad Hatta sehingga dia menjadi organisasi politik. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 19. Oke, sekarang kita masuk di soal nomor 20. Pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia di Madiun dipimpin oleh A. Amir Sarifuddin, B. Kartosuwiryo, C. Amir Fatah, D. Teuku Daud Ber, E. Kahar Mujakar. Jadi di sini pemberontakan PKI di Madiun itu dipimpin oleh namanya Amir Sarifuddin ya. Jadi pemberontakan ini merupakan pengkhianat terhadap bangsa Indonesia. Jadi yang benar itu adalah A ya, Amir Sarifuddin.
Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 21 ya. Republik Demokrasi Timor Leste RDTL saat ini belum dikategorikan sebagai anggota ASEAN sepenuhnya. RDTL masih diberikan status A. Spectator, B. Observer, C. Bystander, D. Watcher, E. Witness. Nah, jadi untuk nomor 21 ya. Nah, Republik Demokrasi Timor Leste saat ini kan belum dikategorikan sebagai anggota ASEAN sepenuhnya. RDTL masih diberikan status namanya observer ya. Jadi statusnya adalah observer. Ya, jawabannya adalah B ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 21. Oke, nomor 22 ya, kita lanjut. Sekretariat ASEAN berada di A. Jakarta, B. Singapura, C. Kuala Lumpur, D. Bangkok, E. Manila. Nah, jadi kita lihat apakah A, B, C, D, E. Nah, jadi pada KTT ASEAN di Bali 1976, jadi 1976 ya, telah ditandatangani oleh para menteri luar negeri dengan disaksikan oleh para kepala pemerintahan, yang kemudian dokumen perjanjian tersebut dikenal dengan nama Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat, yang antaranya antara lain menyatakan bahwa tempat berkedudukan Sekretariat ASEAN di Jakarta, ibu kota negara RI. Jadi jawabannya adalah A ya. Itu dia untuk soal nomor 22. Jadi Sekretariat ASEAN itu berada di Jakarta ya. Oke. Oke, nomor 23. Tokoh-tokoh yang memegang peran kunci proses pendirian gerakan non-blok sejak awal adalah sebagai berikut, kecuali A. Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, C. Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, D. Presiden Indonesia Soekarno, E. Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic. Nah, oke. Nah, di sini gerakan non blok ya. Jadi gerakan non blok itu yang pertama yang memegang peran kunci adalah Gamal Abdel Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito ya. Jadi ada Presiden Yugoslavia namanya Broz Tito, bukan Slobodan Milosevic ya. Jadi jawabannya itu adalah E ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 23 ya. Jadi di sini Broz Tito namanya, Broz Tito ya. Oke, itu dia. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 24 ya. Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan yang menonjol antara Indonesia dan Colombo Plan adalah program pelatihan penanganan A. banjir, B. baby boom, C. kemiskinan, D. drug abuse, E. tsunami. Nah, jadi untuk soal nomor 24, dalam beberapa tahun terakhir kegiatan yang menonjol antara Indonesia dan Colombo Plan adalah program pelatihan penanganan drug abuse yang dikoordinasikan oleh Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan beberapa pesantren di Indonesia di bawah organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama. Jadi di sini jawabannya adalah D ya. Oke, demikian untuk soal nomor 24, kita lanjut soal 25 ya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 25 ya. Indonesia telah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2011-2014 dengan perolehan suara terbanyak yaitu 184 pada resume session sidang Majelis Umum PBB ke-65 di A. Jakarta, B. London, C. New York, D. Den Haag, E. Kyoto. Nah, jadi Indonesia telah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2011-2014 dengan perolehan suara terbanyak yaitu 184 pada resume session di sidang Majelis Umum PBB ke-65 di New York. Oke, jawabannya adalah C ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 25.
Oke, sekarang kita lihat soal nomor 26, ya, merupakan soal tes wawasan kebangsaan, tapi berbentuk bahasa Indonesia, ya, sesuai dengan Permenpan. Nah, pembelajaran berbasis teknologi komputer perlu segera disosialisasikan sampai ke sekolah-sekolah di pelosok tanah air. Pernyataan tersebut terdapat dalam buku pembelajaran berbasis TIK halaman 32 karya Rahma Arif yang diterbitkan oleh penerbit Pantasi pada tahun 2009. Teknik pengutipan teks tersebut yang benar adalah A. Menurut Arif 2009 32 adalah pembelajaran berbasis teknologi komputer perlu segera disosialisasikan sampai dengan sekolah-sekolah pelosok tanah air. Nah, jadi tanda kutipnya di sini ya. Nah, di sini sekarang yang B-nya tanda kutip dulu pertama, pembelajaran berbasis teknologi komputer perlu segera disosialisasikan sampai dengan sekolah-sekolah pelosok tanah air. Arif tanda kutip Arif 2009 2009 titik 232. C. Arif buka kurung 2009 titik 232 tanda kutip pembelajaran berbasis teknologi komputer perlu segera disosialisasikan ke sekolah-sekolah di pelosok tanah air tanda kutip ya, titik ya. Nah, D menurut Arif 2009.232 bahwa pembelajaran berbasis teknologi komputer perlu segera disosialisasikan ke sekolah-sekolah di pelosok tanah air. Nah, di sini tidak ada tanda kutipnya ya. E pembelajaran tanda kutip pembelajaran berbasis teknologi komputer perlu segera disosialisasikan ke sekolah-sekolah di pelosok tanah air tanda kutip dalam Arif 2009.32. Nah, jadi kalau kita mengutip teks ya. Nah, jadi yang benar di sini adalah yang B ya. Yang benar itu adalah B. Jadi di dalam teknik mengutip teks yang terdapat dalam buku harus memperhatikan urutan sesuai dengan AB. Ya, sesuai dengan AB ya. Oke. Nah. Oke. Nah, nama pengarang itu pertama, ya kan? Nama pengarang yang lebih dari satu kata hanya ditulis nama belakangnya saja. Jadi kalau misalnya dia, contohnya karya Rahma Arif gitu. Jadi kalau misalnya di sini, nama pengarang yang lebih dari satu kata hanya ditulis nama belakangnya saja. Jadi di sini Arif aja yang ditulis. Oke, saya. Nah, kemudian itu yang pertama kalau kita mengutip, baru kemudian diikuti tanda baca koma. Jadi diikuti tanda baca koma di sini misalnya ini gitu ya, ini koma tadi koma, kemudian diikuti tahun terbit buku ya 2009, baru tanda titik dua serta halaman yang dikutip, serta halaman yang dikutip. Nah, itu dia. Jadi itu yang perlu kita ingat ya. Jadi yang benar adalah B ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 26. Kita lanjut di soal nomor 27. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 27. Keanekaragaman hayati dan pemandangan titik-titik bawah bawah laut di perairan Pulau Lemukutan yang menjadi bagian dari kawasan konservasi laut daerah KKLD Bengkayang dalam setengah tahun terakhir makin titik-titik wisatawan. KKLD Bengkayang berada di sekitar 35 km sebelah barat Pulau Kalimantan di pesisir Pantai Bengkayang. Di situ terdapat titik-titik pulau seperti Pulau Lemukutan, Randayan, Penata Besar, Penata Kecil, Baru, dan Kabung. Untuk mengisi titik-titik pada teks di atas, kata yang tepat adalah A. Pesona disenangi kelompok, B. Indah dikenal bentangan, elok diketahui banyak, cantik dikunjungi deretan. Nah, jadi E. Alam diminati gugusan. Nah, jadi di sini yang paling tepat jawabannya untuk soal nomor 27 adalah E ya. Nah, di sini keanekaragaman hayati dan pemandangan alam, jadi alam
Kemudian terakhir makin diminati ya. Di situ terdapat gugusan pulau gitu. Jadi yang benar itu adalah gugusan pulau ya. Nomor 27 jawabannya adalah E ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal nomor 28 ya. NASA selesai menguji coba sebuah sistem yang baru pertama kali diluncurkan, yaitu sebuah sistem internet antar planet. Jaringan ini akan dapat digunakan secara otomatis untuk menyebarluaskan informasi ke bumi, wahana antariksa, dan para astronot. Wahana antariksa biasanya melakukan komunikasi langsung dengan bumi untuk memberikan instruksi kepada rover-rover Mars dalam mini eksplorasinya. Spirit dan Opportunity mentransmisikan data ke orbiter lalu diteruskan kembali ke bumi. MI 23 November 2004. Gagasan utama paragraf tersebut adalah, nah di sini bisa kita lihat A, B, C, D, E-nya. Nah, A, NASA selesai menguji coba sistem komunikasi baru internet antar planet. B, jaringan internet antar planet secara otomatis menyebarkan informasi. Jaringan internet antar planet tidak memerlukan bantuan tenaga manusia. Wahana antariksa selalu melakukan komunikasi langsung dengan bumi. Sistem baru internet antar planet NASA bernama Spirit dan Opportunity. Nah, jadi yang ditanya adalah gagasan utama. Ingat bahwasanya gagasan utama paragraf itu selalu terdapat pada kalimat pertama. Nah, jadi kalimat pertama itu apa? Nah, ini dia. NASA selesai menguji coba sebuah sistem yang baru pertama kali diluncurkan. Nah, jadi itu yang pertama, NASA selesai menguji coba sebuah sistem baru, ya. Sistem baru internet antar planet. Jadi internet antar planet, oke? Nah, jadi jawabannya itu adalah di A ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 28. Oke, kita lanjut di soal nomor 29. Pasar uang dan pasar modal Indonesia belum pulih. Rupiah masih terus mengalami tekanan mengikuti penurunan sebagian besar mata uang Asia. Masalah minimnya pasokan dolar Amerika Serikat di pasar falas semakin mempersulit mata uang lokal ini. Pada penutupan perdagangan falas tanggal 24 November 2008, rupiah melemah hingga 320 poin ke posisi 12.320 per dolar Amerika Serikat. Rupiah bahkan sempat menembus 12.325 per dolar AS. Pelaku pasar cemas karena belum ada sentimen positif dari dalam negeri. Oleh karena itu, pasar lebih memilih memegang dolar AS dalam kondisi pasar global yang sedang rentan ini. Paragraf di atas dikembangkan dengan menggunakan pola sebab akibat karena A. Kalimat utamanya menyatakan hubungan sebab dan akibat. Kalimat pertama menyatakan sebab dalam kalimat lainnya menyatakan akibat. Kalimat ketiga menyatakan sebab sedangkan kalimat lainnya menyatakan akibat. Kalimat pertama dan ketujuh menyatakan akibat sedangkan lainnya menyatakan sebab. Kalimat ketujuh menyatakan akibat sedangkan kalimat lainnya menyatakan sebab. Nah, jadi pada soal nomor 29 ini ya, di sini tadi katanya paragraf ini dikembangkan menggunakan pola sebab akibat, yaitu keadaan pasar ya, keadaan pasar uang dan pasar modal Indonesia yang belum pulih mengakibatkan ya. Nah, di situ di sini bisa kita lihat ya. Nah, pasar uang dan pasar modal Indonesia belum pulih, rupiah masih terus mengalami tekanan gitu. Jadi mengakibatkan pelaku pasar cemas, itu di kalimat 6 ada juga di kalimat ini, coba ya, pelaku pasar ini. Nih. Pelaku pasar cemas karena belum ada sentimen positif dalam negeri ya. Nah, sehingga pasar lebih memilih dolar Amerika Serikat dalam kondisi global yang sedang rentan ini, kalimat ketujuh itu ya. Nah, jadi kalimat ketujuh menyatakan akibat. Jadi akibatnya ini pelaku. Sebabnya tadi itu tadi pasar uang dan pasar modal Indonesia belum pulih gitu. Jadi kalimat pertama dan kalimat di sini juga di kali dari mulai kali yang pertama dan seterusnya sampai kemari
Kalimat ketujuh menyatakan akibat, ya. Jadi kalimat ketujuh tadi ini kalimat ketujuh, ya. Kalimat ketujuh, coba ya kita hitung dulu ya. Satu, oke. Dua, tiga, empat, lima. Ini satu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Coba ya. Ini kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini yang ketujuh ya. Kalimat ketujuh ya, kalimat ketujuh ya, kalimat ketujuh. Oleh karena itu pasar 5 miliar pegang dolar AS. Iya, oke. Jadi jawabannya adalah kalimat ketujuh menyatakan akibat, sedangkan kalimat lainnya menyatakan sebab. Nah, jadi 67 harusnya sebenarnya ya, kalimat 67 ya. Kalimat 67 di sini juga, kalimat 6 ini pelaku pasar cemas ini akibatnya. Kalimat 6 ada nggak di sini kalimat 6 ya? Kalimat 6, kalimat 6 pertama ketujuh. Ya, jawabannya cuma di E ya. Kalimat ketujuh menyatakan akibat, sedangkan kalimat menyatakan sebab. Oke, jawabannya E ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 29. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 30. Seseorang akan mengembangkan karangan yang bertema upaya mengatasi pergaulan bebas pada kaum remaja di perkotaan. Berdasarkan tema tersebut, topik-topik untuk kerangka karangan yang runtut adalah A. Masalah yang timbul akibat pergaulan bebas pada kaum remaja di perkotaan. Pentingnya mengatasi pergaulan bebas langkah ya. Jadi seseorang yang mengembangkan karangan yang bertema upaya mengatasi pergaulan bebas pada kaum remaja di perkotaan. Berdasarkan tema tersebut, topik untuk kerangka karangan yang runtut adalah, artinya yang bagus gitu ya, yang beruntut. Maka jawabannya di sini adalah A ya. Masalah yang timbul akibat pergaulan bebas pada kaum remaja di perkotaan, pentingnya mengatasi pergaulan bebas. Langkah mengatasi pergaulan bebas, saran-saran yang dapat dilakukan untuk mengatasi pergaulan bebas ya. Jadi untuk nomor 30 jawabannya adalah A ya. Oke, itu dia. Oke, demikian. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang sudah ditonton di video ini bisa bermanfaat dan membantu kita untuk lulus di CPNS 2020. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman yang lain. Semoga sukses buat kalian semua. Terima kasih banyak. Selamat bergabung di channel saya. Terima kasih.